YouTuber semua, kali ini saya akan mengedit video. Tapi video saya itu tidak terbaca oleh aplikasi KineMaster. Coba kita cek ya. Buka KineMasternya, kita buka media. Nah, ini video saya yang tidak terbaca nih. Tuh kan? Klip ini menggunakan format yang tidak didukung. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, saya akan jelaskan. Pertama, kita harus keluar dulu dari aplikasi KineMaster ini. Kita akan menggunakan aplikasi video computer. Ini dia aplikasinya. Kalian bisa download di Play Store ya. Kita buka video computernya. Saya terbuka, kita pilih yang paling kiri pojok atas sebelah kiri ini. Kita buka ya, langsung saja muncul di dalam media video komputer ini. Kita klik video mana yang tidak terdeteksi oleh KineMaster tadi. Nih. Oke, kita langsung klik tanda panah sebelah bawah kanan. Kita pilih aplikasi yang kita gunakan Android. Langsung kita klik tanda panah pojok sebelah kanan bawah. Nah, ini biarkan saja seperti ini, tidak usah diganti. Oke, kita langsung klik tanda panah yang sebelah kanan bawah. Sebenarnya versi video itu adalah AVI, API ini. Mau kita rubah atau kita ganti ke MP4. KineMaster itu dia bisa mendeteksi video yang MP4 apa MP4 ini. Oke, kita langsung centang. Klik centang sebelah kanan bawah. Kita tunggu. Untuk format komputer ini tidak menggunakan kuota. Kita matikan saja kuotanya kalau kalian tidak percaya. Tuh, masih berjalan. Kuotanya sudah saya off-kan. Saya skip saja karena terlalu lama menunggu ya, karena file ini hampir setengah giga atau 500 MB lebih megabyte. Sambil menunggu, silakan tulisan subscribe channel ini. Untuk tidak mau ketinggalan video-video baru dari saya, silakan pencet belnya. Sekarang kita lihat hasil konverternya tadi. Nah, ini dia hasil konverternya. Sudah selesai. Sekarang kita buka KineMasternya. Nah, di
Kita buka media KineMaster-nya, pilih media, pilih yang judulnya Video Converter Pro Video. Nah, di situ video yang kita converter tadi masuk. Kita pilih. Sekarang kita klik hasil video converter tadi. Ini dibiarkan saja, langsung kita pilih. Kita pilih. Sangat gampang kan? Kalau kalian memperhatikan dari awal dengan seksama. Mungkin ini saja yang bisa saya dapat berikan.